umat Islam, nah, pendapat Ustaz Tarik sebagai ketua atau tokoh Dewan Dakwah Islamiyah Jawa Tengah bagaimana, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Jadi kita sungguh sangat terkejut dengan rencana Pemkot membangun fasilitas umum yang bercorak dan bersimbol agama tertentu, dan itu diketahui adalah bersimbol sana. Dan ini umat Islam wajib memprotes dan menolaknya dengan keras terhadap simbol ini. Sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melarang Adi bin Hatim radhiyallahu an ketika memakai salib, maka Nabi mengatakan, buanglah wahai Adi secara jauh-jauh salib tersebut, karena itu bagian dari arca dan berhala. Maka kita semua dalam rangka semangat menghilangkan bentuk-bentuk berhala di muka bumi ini, kita wajib menolaknya atas rencana Pemkot membangun simbol bercorak salib ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.